Bojone dibecurengi tok. Sudah paham dah. Sudah bingung. Monggo, Mas. Ayo. Oh ya, namamu ya? Ingat aku kayak toko buku di dekatnya Rosi itu. Aku tek malah ada. Iki sakjane dhuse diguwaki rono. Anu mek kursiku di rotok teno rono. Kacang. Heeh. Ini sabar kok Mas. Dhuse ditumpuk. Masih sabar di semua nih toh. Apa gak keringat? Udah, yang berarti narik ketiga kali ini ya kan bajang. Ketiga. Bajang ibunya, terus bajangnya ini lagi. Sekarang bajangnya siapa? Bajang saya. Kan kata Bu Ning ada dua, itu udah satu ditarik, kurang satu. Ya kok di sini hutangnya lunas sudah. Hutang narik bajang. Tanggungnya. Walah baru mau keluar bu. Berarti pipis dulu dari tadi. Ya jangan, tak lama. Harusnya kasih toilet yang banyak. Ini ninggalin barisan. Ninggalin kotoran. Lek anaknya sakit kok ngono, gak pikiran nanti mek didik lah. Ayo. Orang bapaknya mabuk sih, Pak Ano. Buseru. Sama? Ayo. Mantus. Mantus. Iya. Terus kok cari info di Google juga banyak, misalkan tanda-tanda anak seperti ini harus apa begitu ada. Ini cenderung begini terus. Oh, mak ingin stok. Iya. Iya. Bokong lain lebih menggoda. Ya, hati-hati ya. Ya. Kasihan. Nah, bajang. Sudah dipasangkan punya bajang. Ngantuk sih bajangmu, Jo. Hati-hati nanti ketendang lagi. Sing kaya sing untune seroto. Udah dilepas bahannya. Bukan begitu. Ayo ada apa aku apa yang ada hilang? Ada yang beda. Ya? Bunyi nggak tahu. Oh, rapi ngulai itu kok isoran dukur. Ayo ya berdoa ya. Assalamualaikum, Bajang. Bajang, ini darah ayahmu. Darah ayahmu. Iya, Rekin aku! Siap, maaf. Maaf ya. Gak tahu aku, kaget. Maaf ya sebelumnya ya. Apa? Bilang itu siapa? Yang manggil siapa? Aku juga nggak tahu. Kenapa aku dimasukkan ke badan ini? Nah, ini apalagi yang dimasukkan ke badan. Siapa yang manggil? Kita cari bareng-bareng, ha? Ini kok, ya. Kenapa kok kepalanya gini? Tengklek itu, kenapa? Ya, bang, aku begini. Oh. Ya, suka. Ya, sudah keluarkan aja, aku nggak suka. Nggak capek, maksudnya nggak capek. Kok kamu body shaming, Gi? Ya, enggak, kan. Kenapa yang dilihat cuma miringku saja? Ya, kenapa kakinya? Kenapa nggak kakinya? Kakinya nggak apa-apa ini. Dasar suka body shaming ya. Maaf ya. Kenapa sih? Ganteng gak tahu. Ini lo ada ayahmu mencari. Ini ada itu ada ayah. Ayah siapa? Ayah kamu. Nah, aku gak punya ayah. Lah ini. Terus itu ayahnya siapa itu? Mana sih? Itu. Sana lo. Sana. Muter balik bisa. Sini sih gak bisa. Gak bisa muter. Sini. Nah ini. Itu. Belum kelihatan. Kayak keroan degan. Apa? Keroan degan. Kok bisa keroan degan kenapa? Apanya yang buat ngerok itu? Keroan degan itu. Kok begini terus begini tuh? Oh, lega. Ringgi-ringgi itu enggak ringgi-ringgi. Enggak, jendek bukan ayahku, udah aku janji kok. Ayam malah. Kurang ganteng. Sama ayahnya. Ganteng itu timbang saya. Kamu kenapa saya? Loh. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Walah. Kenapa?
Ya mbak tanya saja. Kevo. Kevo. Ngapain nyari-nyari kamu? Itu tanya. Enggak apa-apa. Kita orang sosokan pengen tahu. Dulu-dulu gak pernah ingat aku. Gak tahu. Kamu gak mau tahu aku. Aku juga gak mau tahu kamu. Lagi sekarang kan ingin tahu. Enggak, lagi-lagi lembek. Siapa yang lembek? Itu. Lembeknya lembek gimana? Sensitif. Gampang sedih. Gampang kecewa. Gampang terbawa suasana. Terbawa perasaan. Gampang baper jadi ya? Baper. Sedih. Enggak bahagia. Kayak yang bahagia. Selalu begitu. Bahagianya kurang. Iya. Begini tuh badannya. Ya mungkin ada faktor sesuatu dulu. Apa? Kayak kamu. Aku bahagia ya. Meskipun kepala aku miring. Namamu siapa? Namamu siapa ya? Ganteng apa cantik? Cantik. Oh cantik. Ya. Apa namanya cantik? Aku gak suka sama dia. Ya kok gak bisa melindungi anaknya sih? Pak Chef. Ayo ya. Duh. Duh. Kan harus disuruh dulu malus. Tercengang ya. Ayo. Iya apa kamu? Saya minta maaf ya, enggak tahu. Oh, kontrak-kontruk kamu. Ya nanti di rumah. Lagi-lagi enggak greng. Kayak kamu enggak greng. Lemah lembut. Greng. Lemah lembut apa? Lemah kasihan dia. Lemah kasihan. Lemah kasihan bukan lemah lembut, beda. Kalau lemah lembut itu dia tetap bijaksana, berenergi. Lemah lembut kasih saya. Ini lemah lemar lemer kalau ini. Jangan lemah rupiah. Ya nanti dirubah. Enggak juga, enggak bisa nolongin aku juga kok. Enggak tahu, mungkin enggak tahu. Sini kamu enggak berani. Aku pecah kepalamu. Jangan ayam. Ya sudah gitu, masa mau dipecah? Biar setruk sekalian. Loh. Aku masih biar setruk sini kamu. Kasihan malah nanti. Kok masih diimu, kok berani apa ya? Sini kamu. Aku berani dulu, sabar dulu. Iya. Sabar dulu. Jangan miring-miring. Aku enggak begini. Oh. Ya duduk aja yuk. Duduk aja. Kita ikut ngireng wes. Ayo ayo duduk ayo. Duduk aja. Ikut ngireng yuk. Eh iya wes ayo. Apa sih? Duduk. Sabar dulu, sabar. Sabar. Kamu ya sabar. Enggak bisa sabar. Kamu ya sabar. Belajar, belajar. Kamu belajar. Kamu belajar. Iya. Iya belajar kan tadi. Sabar dulu. Ya, pindah ke sana. Eh, pindah ke sana yuk. Sini sini pindah. Eh, tumpuk kantong kamu. Tumpuk kantong. Tumpuk kantong. Anyar, anyar. Ya ya ya. Duduk, duduk, duduk. Tuh kan enggak bisa bedain anak. Ayo, adik jangan gitu. Adik, ada untungmu itu adik. Minta maaf. Kebus aku punya ayah kayak kamu tuh. Tidak berguna, percuma tak bergun. Percuma tak berguna. Yang pas, yang pas, hidupnya yang pas. Ayo, pak. Kamu yang aktif, pak. Kalau aku lemar-lemar, dia tidak akan bisa, om. Sabar dulu, sabar. Kamu ya sabar. Berat. Uang menin, kok. Ayo ngomong. Jangan ini kasihan. Nanti ayah sabar dulu, sabar. Sabar dulu. Belajar. Belajar. Sini kamu. Nanti ayah doakan. Doakan apa? Kayak dia kontrak-kontrak. Ayah mau berobat. Aduh. Jangan ini telinganya cuma dua. Telinganya cuma dua. Berubah ya. Berubah apa? Ya tadi dulu juga aku tak kentruk kok. Rambutmu jangan klimis, otakmu tidak klimis. Ya. Ya. Lepas. Oh ya wes, tak lepas. Lepas. Kamu mikir, kamu apa lagi mikirin? Allah. Mikir. Ini kan. Juga temen loh, temen. Temen siapa? Itu makanya itu. Tidak percaya. Itu kontra. Tidak percaya. Tangannya bunyi. Tangannya belum dipotong.
ngomong. Samen tadi mengkritik bahwa samen itu harus wong lanang ya wong lanang ngono lho. Jangan terlalu lemah, jangan terlalu sedih. Lemah bener aja kok tuh mau katok jadi. Aku belum pernah lihat tuh mau katok ya. Anyar, anyar ini. Aduh. Nama siapa? Cewek. Ari Susan. Aku bukan Ari Susan. Ari Susan. Ari Susan. Weh. Pas gak ketok angon enggak? Lah iya. Lah kok gini? Aku cuma lihat tangannya Bu Ning kok enggak ngeplek-ngeplek begini. Lah ade goreng gak ketok. Keluar sudah. Udah ringan sini, Bu. Nah, ini yang berat Rosi sekarang. Iya loh, Bu. Padahal miringnya kemana tadi? Ke sini ya? Ke kiri, kiri. Ke sini. Kiri. Tapi segini tuh bisa sakit semua jadinya. Kayak tadi klengeri. Tengeng. Kok begitu? Ya semua itu ya bisa aja sama dukun dibikin seperti atau waktu dia meninggalnya memang ada sininya begitu. Terus bisa jadi sama dukunnya memang dibuat disakiti. Dibuat kayak gitu. Disakiti seperti itu nanti kalau masuk no pada orang, orang itu akan sakit seperti itu, ngono lho. Ada juga yang misalkan dulu orang hidup bunuh diri, gantung diri, Pak apa, nah kadang bajang kan ngikuti dia kayak udah cocok. Kalau arwahnya begini, bajangnya kadang niruin begitu ada. Ya, ada yang begitu. Ya sama kayak yang ngomong begitu. Cari beda-beda. Berarti sering sakit ya sidikmu ya? Berat itu ya. Sekarang enggak? Agak ringan ya. Tapi kalau bekasnya mungkin masih ada. Soalnya ini pun dikeluarin juga masih ada. Kamu juga kalau hilang total belum. Nanti enakan tapi. Ya. Tuh, deterjen yang masih enggak percaya siapa tuh bapaknya ya. Sini sakit bener apa ya anaknya tengeng tuh. Kalau golongannya Bisli. Pada dimasuki ya. Biar tidak ada yang mau untuk ini penarikan biar enggak ada. Iya, Rosi pun juga dibikin ragu begitu loh, Bu. Biar tidak ada orang bertobat. Bertobat. Diputus. Masih kelihatan rambutnya itu, Bu. Kurang disikat. Heeh. Ini ana wong tangane mlebu arek guyu-guyu. Kok iso mlebu monya? Iki tidak arek ngene, pala iki lak bolong. Lah aku sing ngene iki ora teko-teko. Endi iki mukae? Ngono. Ketok kok gini ketok cuma ya ora tepat ngono lho. Aduh. Boten kok ika iki lampu iki tekan jero pod. Lah nek kene atene bali meneh angel. Ya boten ketok kan. Ya. Arek-arek. Tadi tuh pengennya bajangnya tuh kamu juga ikut apa yang greget dan bisa menolong anak-anaknya dengan doa begitu loh. Soalnya doa dari orang bersemangat yang dekat sama Allah itu mudah dijawab Allah. Lah kok kemas-kemasan doa ya Allah sing ayo males. Ya begitu ya. Semangat. Ya deterjen. Kita hidup harus penuh dengan kesemangatan ya deterjen ya. Orang hidup harus penuh semangat dan bergairah.